Dah bagi signal dah 30 tahun lepas lah orang bagi lah. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel guys. Hello Dragons. Guys. Okay guys. This is Bukit Jelutong guys. Bukit Jelutong baru lepas penurunan gula di MSM Bukit Jelutong. Dah lama tak pergi turun gula dekat Bukit Jelutong. Rupanya Bukit Jelutong dah dipindah milik. Bukan by force punya lagi, tapi MSM dah MSM punya sekarang guys. Aku baru tahu, aku tengok apa salahnya. Macam rupanya memang dah bertukar. So guys, ni kita nak balik dulu guys. Ini hari Sabtu, 1 hari bulan 8 2020 guys. Kejap saja. Dah apa orang cakap? tahun 2020 nak habis. Sebab dulu kita menunggu-nunggu tahun 2020. Tapi sekarang nak tengok tahun 2020 dah nak habis. Kita nak tunggu tahun apa lagi depan ni? Hala-hala guys. Kita pulangan dulu hari Sabtu. Kita balik dulu, settle-settle. Oh ya, siapa yang order stiker, petang sikit baru kita isi pengisian ke Penang petang sikit. Esok Ahad turun. Order tengah banyak guys. Lecak guys. Le sekawin dengan driver lori tak nak. Lecak guys. Order banyak. Mantap kali guys. Guys. Ta-ta-ta. Kita rakam video ni dari ni je lah. Apa, dari Bukit Jelutong sini sampai ke cabang nilai aja guys. Dijangka sampai rumah tangkap pukul 12. Dijangka lah. Mungkin dah 12.30 kot sampai. 12.30 kot sampai. Itu macam lah. Aja guys. Kita pakai fleet Fleet XS. Auto top up punya ni. Tak payah nak apa pakai touch window biasa, nak top up biasa. Ini company bagi. Tenang. Tengok. Touch je nampak baki 231 ringgit semua mesin. Dia akan auto top up bila apa dia mencecah 50, tak silap 50 ke 50 bawah, dia akan auto top up sampai 300. Dia akan top up 300 balik. So auto lah, senang. Sebab tu kadang-kadang lori ni tak ada masalah. Sebab dia auto top up. Kadang-kadang ada je yang pakai top up biasa. Ada company-company yang bagi cash apa kan. Ada je. Kita dah nak masuk Elite guys. Elite Highway. Harap korang enjoy lah video yang ni. Nak hire orang so rakamkan, gaji tak banyak lagi. Ingat lepas ni nak cari seorang ni lah. Seorang yang pandai videographer kan. Babak video, tangkap video, ngam. Bahaya dia seorang.
nampak budak-budak UiTM kan, yang main maskom. Kalau budak filem mantap guys. So sejarah. So kalau yang ni aku nak cerita apa? Aku tak tahu aku nak cerita apa. So pun cakap, kalau korang lihat daripada POV yang aku buat, POV yang aku buat, oh Tanjung Express, POV yang aku buat, korang dapat rasa, mungkin lah korang dapat rasa macam keadaan sebenar lah bawa lori ni. Lori ni tinggi guys, jam dekat depan pun boleh nampak. Tapi kalau dah bawa panjang macam ni, orang cakap memang kiri kanan, kiri kanan, kena sentiasa tengok side mirror. Tapi kadang-kadang tu apa, mula-mula lah bawa apa cakap, bawa lori trailer ni, mula-mula sekali orang cakap, korang kejap tengok ekor, kejap tengok kanan tengok ekor. Itu permulaan dia, kejap tengok ekor. Lepas tu dah lama-lama ekor pun dah tak pandang lah, biasa lah, mula-mula takut tu sebab benda panjang kan, benda panjang kita jadi takut, kita jadi lain macam. Gabungan Borneo. Kadang-kadang tu kereta slow sangat dekat tengah-tengah ni. Aduh, 80 guys. Slow lagi. Dia menjadikan, apa orang cakap, menjadikan lori ni dekat tengah-tengah, bukan je sebab dia laju ke apa, tapi orang cakap dia hanya nak memotong yang slow yang belah kiri je. Lepas tu dia masuk kiri balik, itu je. Dia bukan nak memotong ke. Tapi ada tu baru nak motong yang slow belah kiri ni, ada kenderaan lagi slow kat tengah. Macam mana? Kan? Tu yang terpaksa high beam, horn. Jangan marah lah, tau. Jangan marah, orang cakap nak motong macam ni kan. Duduk tengah-tengah ni buat apa? Kumpul-kumpul kat tengah-tengah ni. Aduh, itu yang jadi apa cakap, jadi potong kiri tu. Ni orang cakap jadi potong kiri, nak telur tempat lain lah. Wall in wall out guys. Guys ni, semua jadi potong kiri. Macam mana dah slow tak tengah? Kau lah ini pun slow juga. Sampun ni Thank you.
dekat jauh dah. Eh bukan oleh ini, ni pajak ni. ONG. Hai. Siapa ni orang selur di tengah ni? Aduh, hai. 110 guys. Kau dah tahu lah ni. Orang lain pula yang bawa. Kau lihat ini pajak ni, mantap guys. Sorry ya. Ya kan mudah ni. Dia satu budak, siapa nama dia? Hafiz. Ni Hafiz bawa. Mungkin dia kenal tak kenal kot. Sebab mula aku jumpa dia rambut panjang. Aku rambut panjang. Lepas tu apa? Aku dah potong rambut, mungkin dia tak kenal kot. DPJ guys tadi dekat ni. Mungkin lori ni sedang lari dari DPJ. Mantap guys. Muatan apa tak tahu ni. Kita berhenti jap dekat Dengkil Parking arah selatan. Kita nak bagi stiker jap dekat yang lori tadi tu. Ini Tiong Sun Gat guys eh. Abang Aris 162. Mantap lah lori. Betul. Aku punya stiker. Free apa ni? Free of charge. Free of charge. Betul. Ah, betul. Alamak. Aku Jasin lah. Balik rumah. Balik-balik isi barang lagi esok turun. Baca. Haa. Esok turun. Haa. Oh pakai apa tu? Dah scan. Dah ada. YouTube. Aku ada YouTube tu. Haa. Air Truckers. Dah lama. Mana isi tak tinggi? Dah tak salah ni dia ada tinggi. Dah mantap lori, kilat-kilat tu. Mantap ah. Baik-baik. Baik, masih ya. Baik. Nanti jumpa lah. Okey, baik-baik. Nanti kita dah siap-siap lori, kita
Boleh. Ini satu mungkin tak banyak lagi apa orang cakap. Tak banyak kenderaan apa lori lagi yang kerja sebab semalam sebab semalam raya haji, so tak banyak lagi kereta lah. Lori jalan kurang lori ni hari. Sepatutnya yang kecil bagi yang besar ke atau besar bagi kecil yang jalan? Dia sebenarnya bukan macam tu dia punya kisah dia. Kan? Dia kisah dia ikut undang-undang macam mana. Kalau macam ni kan, kita nak keluar susu, sepatutnya kita tak boleh main keluar je tau. Kita kena bagi laluan kepada yang dah ada kat highway ni untuk teruskan perjalanan. Sebab kita tak boleh masuk je. Sebab tu kadang-kadang lori kat belah kiri. Oi. Kadang-kadang main keluar je. Memang kita ikut hati. Kita apa orang cakap, kita memang nak bagi dia laluan tapi kita tak boleh nak bagi dia laluan sebab belah kanan pun kita tak boleh cong sebab ada kereta apa kan. So dia kena bagi laluan kat kita dulu, bagi kita lepas dan baru dia masuk kalau belakang kosong lah. Macam je dia punya law dia kan. Dia semua ni bukan ikut law lah orang cakap, ikut akal. Takkanlah yang dah tengah laju kat atas highway ni nak bagi laluan dekat apa yang baru nak apa slow baru nak laju. Kira macam tu lah orang cakap kan. Dia kisah ni, tak pernah masuk ni macam syok kan. Plaza Tol Kemuda ni. Ada juga yang lori jalan semalam selamat hari raya. Oh, lupa nak ucap guys, selamat hari raya haji guys. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Tadi dia dulu mula yang tadi tu brother tu nama dia Hafiz. So aku ingat dia dulu all in worldwide. Rupanya dia bukan all in. Dia lori tu dulu all in punya tapi logo all in ada lagi kat atas. Itulah sebab apa yang aku apa orang cakap yang membuatkan aku ni lagi yang sangka dia all in. Sebab dia cakap Penang. Sebab all in semua budak-budak Penang. So kadang-kadang tu nak bagi signal, bagi dulu. Abang Azrul. Abang Azrul Mambang Biru. Dia malah nak laju tu. Tengok lah. Aduh. Dia dah slow balik dah. Tengok lah. Kau tengok lah. Sebanyak-banyak kereta kat sini, dia orang akan masuk ke persimpangan KLIA ni. Dekat tengah-tengah ni. Yang kereta banyak-banyak ni kan, dia orang akan masuk ke persimpangan KLIA ni. Jaya je kat aku. Siapa ni guys? Dah kosong kita masuk. Kita nak potong yang slow je. Sekarang ni aku tak bawa laju sangat. Cuma tak sampai 199. Macam
Kau laju pun aku lah 99 nak sampai 100 pun. Kalau 100 tu dia laju lah tu. Ini pun kat 100 nak bawa laju macam mana lagi? Anjir. Serenia simpang. Dah selo-selo dah kenapa? Dah selo-selo kenapa? Ada bawa barang berat ke? Alah. So kalau ada kata-kata aku yang apa yang tak enak didengar, maafkan aku ya. Edih, tak fikir. Aduh. Jangan buat slow. Taksi depan tu alah. Nak potong pun tak jadi. Alah. Nak potong yang tu lori tu satu. Alah. Slow lah tengah buat apa. Ni apa, chancing ke? Santai. Jangan santai sangat lah bawa. Pala. Dah masuk tengah tu, masuk kiri balik. Alah. Bukannya kat kiri, belah kiri ni untuk lori saja, belah tengah untuk kereta saja. Tak. Nak motong guys. Please lah, laju sikit. Apa slow tengah-tengah ni? Alah. Pisang banana. Pisang banana ni kat lemak je. Slow-slow buat apa? Aduh. Aku nak potong lori ni je. Dia sebenarnya apa yang apa orang cakap kan, kadang-kadang kan ada, kadang ada signboard kan, kenderaan berat dilarang memotong. Masalahnya kadang-kadang kenderaannya besar tapi tak berat pun. Dia sebab apa dia buat macam tu? Sebab kebanyakannya bila kenderaan berat ni, bila dia memotong, dia tak cukup power tau. Dia tak ada power untuk memotong dengan apa orang cakap, dengan apa dekat dengan lajulah. Dia macam dia sebenarnya tu benda tu tak ada pun tak apa. Sekarang ni dia ikut akal lah, ikut logik lah, ikut logik. Sebab apa? Kalau kenderaan yang berat, yang ada muatan yang berat, dia payah untuk memotong, susah untuk memotong. Bila dia memotong, maknanya kenderaan yang tengah tu akan jadi slow. Dia ikut kelajuan yang tengah memotong tu. So kalau macam kenderaan kosong nak motong pun senang lah orang cakap. Kalau kosong kira motong lah. Kalau kenderaan yang berat tu berat sangat kan. Kalau bukit je lapang rapid tu, kalau nampak lah kenderaan yang berat juga dia mesti dalam 10 hingga 20 lah kilometer sejam. Dia naik bukit tu. Itu yang kira berat tu. Kalau macam ni kosong aku bawa. Kat sini tak boleh memotong ni. So kalau aku dapat memotong dengan jayanya, aku potong lah. Aku ikut. Orang cakap aku tak nak, apa orang cakap, menyusahkan orang yang tengah ni. So kalau aku rasa aku nak memotong, aku dapat memotong dengan jayanya, aku potong lah. Kalau aku tak confident, aku akan ikut belakang tu. So kalau aku
kalau macam aku tak confident nak memotong, kalau aku ada muatan, kira aku macam aku tak dapat potong dengan jayanya, kira aku masuk kanan, lepas tu aku masuk kiri balik, kira dengan pantas lah orang cakap. Kalau tak confident tu aku akan ikut je lah bentuk dia sampai dah jumpa turun bukit, barulah aku potong. Itu macam dia sebenarnya ikut logik dia sebenarnya kan. Apa-apa peraturan ni semua ikut logik dia sebenarnya. Itu semua orang cakap apa, apa, ikut akan sendiri lah. Agak benda tu boleh buat, kau buat. Boleh buat. Kalau tak boleh, tak boleh. Aja. Macam ni. Ni kira jagi ni naik bukit. Ni kira berat lah ni. Ni kira berat ni. Bukan pula asap pun keluar. Ni orang cakap dengan jayanya, orang cakap dengan jayanya dapat memotong. Dia memotong dengan pantas. Potong dengan laju. Itu macam lah, itu macam cakap. Dia kadang tu sebelum naik bukit, lori kadang dia tarik lajak daripada ni. Dia ajak, dia duduk tengah-tengah. Lepas tu boleh pula ada kereta pula slow dekat tengah-tengah. Tak jadi nak panjat bukit. Panjat hati awak je, senang. Macam ni apa ke tak bagi signal. Bagilah signal lori ni. Ni kita nak sampai cabang lah ni. Ni cepat sikit lah. Kadang-kadang kereta tu bukan nak bagi ni. Orang dah bagi signal dah 30 tahun lepas lah orang bagi lah. Tak bagi-bagi juga dah masuk. Itu kadang-kadang ya, misalnya ada apa, ada construction ke belah kiri ni apa kan. Kebanyakan ni macam tu lah. Dah bagi signal, lagi dia duduk tengah je. Padahal kan belah lane 3 tu kosong. Lemah rasa. Tak fikir. Kan jagi yang buat kita rentam kon tu lah. Dia kalau apa, dia buat sebab apa, sebab apa lori ni memotong. Lori ni motong, dia kadang tu lori ni dah sampai lajak, jangan dia break sikit je. Kalau dia break sikit, dia break, ada muatan lah. Kalau dia break sikit, dia nak tarik, nak power kan balik, memang cukup payah. Sebab tu kadang dia dah sampai lajak, dia landai walaupun 90, landai nak motong je. Dah bagi, kira bagi signal, dah bagi signal lama kan, bagi signal lama nak motong je. Kereta tu tak bagi pula. Kereta tu tak bagi. Tu yang buat jadi break. Dia masuk kiri balik. Tak jadi motong. Lepas tu nak tangkap power dia balik upaya. Lori ni harapkan lajak je. Tu macam cakap. Macam ni motor dah kenapa. Sana. Lagi satu motor ni lah. Motor ada konvoi. Lurus-lurus lah. Orang cakap tegak-tegak. Apa orang cakap, ikut satu laluan. Jangan bawa, orang cakap bawa double. Bawa double jadi payah. Konvoi ikut lah. Tiga konvoi. Straight je. Satu biji lurus. Ini kan double lah. Macam-macam cara dia. Lepas tu kan dihorn kan marah. Tahu terkejut padan muka. Sebab tu aku pakai horn kuat-kuat. Padu guys. Pon. Nampak. Ini hari ni pun kenderaan pun banyak juga. Hai landai. Payah berbenar. Lori nak motor payah. Semua kereta dah macam bagi signal masuk.
kadang tu kereta ni kalau kita tak tak duduk belakang dia, ha, jam tu lah dia buat slow je. Lepas tu kalau macam kita nak memotong, kita tengok dia jauh lagi tu, kita buka je signal, klip dia, sup, tutup tekan. Eh hai. Eh hai, lancau. Aduh wey. Itu yang kadang-kadang apa, kena i-beam tu. Kena i-beam, i-beam lantak kau lah, jangan-jangan dapat potong. Itu je matlamatnya. Orang dah bagi signal lama, dah bagi signal, oh, dia potong. Lemah je. Boleh lagi dia tekan. Yang ni dah kenapa? Tu lah, kadang-kadang kalau benda yang sini slow, aku belah kiri nampak macam kosong, tu aku akan dengar, aku akan dengar kepala, aku akan dengar kepala, tengok, tengok kosong ni, aku tercong kiri. Tapi ada kenderaan tu dekat belah kiri. Ni punca, kadang ni lah punca jam. Bila yang satu kira macam ada dua lane, dua lane lah, dua lane, ada satu kenderaan slow, korang tengah laju, lepas tu korang pergi follow yang slow tu, lepas tu yang lain pun follow yang slow. Lepas tu yang sampai belakang tu, yang belakang yang sakit. Macam ni kan, kita terpaksa potong kiri. Lori Tiong Nam ni dia bawa macam bawa kat kampung ah. Aduh wei. Ni yang punca. Lain nak kat kampung kan. Kadang tu lane belah kiri laju. Dengar dah. Ni yang punca-punca jam ni. Tu kadang kau tengok apa yang jam siap, belakang lekat habis. Lepas tu sampai sini dia dah jadi macam ni tau. Dia punya punca dia yang dekat tepi-tepi yang ni lah, yang slow lah. Tu macam cakap dah lah banyak kereta, lepas tu kau slow, memang punca-punca jam lah. Sebab dia nak, sebab nothing pun, tak ada apa pun sebenarnya, tapi membuat macam ni kan. Aku nak potong 2 biji yang belah kiri tu je, lepas tu aku masuk balik. Tapi ni salah. Tak tahu lah nak cakap. Nak belah kiri, nampak belah kiri tu kosong habis. Masuklah sana. Aduh wai. Oi, Alan. Allah. Apa yang seloknya? Pandai pula kau masuk kanan. Yang depan kali ni. Aduh, apa yang selok Nak motong pun bayar guys. Dah slow ni macam. Kosong guys sebelah kiri. Bukan laju pun. Kosong guys sebelah kiri ni. Apa yang slow-slow sangat lane 2 ni? Aduh wai. Kalau nak motor pun bayar. Tu punca-punca. Ni punca-punca lah ni sebenarnya. Bila dia dah jadi macam situasi macam aku tu, dia apa orang cakap, kira belakang dia dah follow aku, yang belakang dia follow aku. Yang belakang sekali jam. Kesian lah yang belakang. Dah potong tu kira masuk balik lah. Aduh. Ini payah lah. Dah lah kita banyak. Tak tahu lah nak cakap guys. Masing-masing tak fikir. Macam masing-masing tak fikir payah lah. Itu macam kan. Ke belum nak fikir. Tak fikir ke, belum nak fikir ke, tak pernah fikir ke. Tu kata tu kadang-kadang geram pula kita.
Alright guys, itu saja guys untuk video kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di next video di Chan Hal Truckers guys. Aja guys, kali ni aku nak isi minyak guys, seremban packing. Aja. Stay tuned for next video guys. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua yang subscribe channel Hal Truckers. So channel Hal Truckers ni, dia punya content bukan hanya truckers dan pemanduan saja. Dia akan masukkan content-content yang lain aja guys. Harap korang enjoy. So kalau korang dah enjoy, korang dah enjoy. Sana sikit. So korang enjoy apa yang aku buat. So aku sekarang nak isi minyak. So bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang subscribe. Lepas tu apa-apa aja. Alright guys, apa-apa aja guys. Bye.